Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio. Pada kali ini kita akan mereview armada terbaru dari bus KMS Kamisayo yang melakukan line perdana dari Bandung menuju Padang pada tanggal 25 April tahun 2021 bosku. Tanggal 26 April tahun 2021, armada terbaru KMS tersebut telah tiba di Terminal Bares Solok. Dan kedatangannya langsung kita review bosku. Bagaimana keseruan videonya? Ikuti terus video ini sampai selesai bosku. Nah, ini dia bosku, armada terbaru dari bus KMS tanggal 26 April tahun 2021 telah tiba di Terminal Bares Solok. Bus ini menggunakan sesis Mercedes-Benz OH1626NG dengan karoseri Laksana. SR2 XHD frame dan menggunakan air suspension atau suspensi udara bosku. Kita coba lihat interior di dalamnya bosku. Ini adalah kemudi, dashboard dari bus KMS, armada terbaru bus KMS. Karoseri Laksana. Nah, ini adalah seat atau tempat duduk penumpang yang berjumlah sebanyak 45 seat bosku. Dengan seat 2-2. Seatnya lumayan longgar bosku, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lapang.
Ini adalah toiletnya yang hanya bisa digunakan untuk khusus buang air kecil dan dipergunakan saat mobil berjalan. Kemudian juga dilengkapi dengan satu TV LED besar bosku. Dan ini adalah tempat bagasi meletakkan barang-barang penumpang. Nah, ini adalah tampilan bus TMS terbaru dari luar bosku. Bus KMS meninggalkan Terminal Borosolok menuju daerah tujuan.